Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bribda IMS dan Bribka IG tersangka kasus polisi tembak polisi di Cikeas Bogor, Jawa Barat menjalani pemeriksaan di bidang profesi dan pengamanan atau Bid Propam Polda, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan guna mendalami pelanggaran etik keduanya. Hal tersebut disampaikan Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Polisi masih mendalami kasus yang menewaskan Bribda Ignatius. Sebelumnya Bribda Ignatius diduga ditembak rekannya di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor Jawa Barat pada Minggu 23 Juli 2023. Namun belum dipastikan siapa yang menembak, apakah Bribda IMS atau Bribka IG. Ketiga polisi itu merupakan anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Kasus tengah ditangani Densus dan Polres Bogor. Penyidik Polres Bogor dan Densus akan menyampaikan perkembangannya setelah penyelidikan dan penyidikan rampung. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.